Halo pemirsa RBTV Asri Jogja, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomonugroho. Kali ini saya berjalan-jalan di wilayah Taman Budaya Yogyakarta. Di wilayah ini saya mengikuti langsung pembukaan pameran tunggal karya Rismanto. Nah pemirsa, selamat mengikuti. Stasiun yang dibangun Rismanto bukan untuk berhenti, tetapi Rismanto membangun stasiun untuk titik berangkat. Dia malam ini mendeklarasikan diri membangun stasiun untuk titik berangkat menuju ke stasiun-stasiun berikutnya. Saya terharu malam ini karena tanpa dukungan istri, saya membayangkan tidak mungkin pencapaian malam ini akan terjadi. Demikian pengantar saya senang Anda menemani saya di depan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Santi, Santi, Santi. Baik, stasiun berikutnya saya akan memanggil dan mempersilahkan Mas Nasirun sebagai perumah senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita kasih tepuk tangan buat Pak Bumi, Mas Parno, dan Pak Om Hari Wahyu. Tidak semua orang diberi satu kebakatan. Itu adalah sebuah karunia yang luar biasa. Dan kebakatan ini tentunya yang tidak mudah adalah menjaga kontinuitasnya. Karena dengan proses-proses dan proses, saya kira seorang seni rupawan akan tahu, akan mengetahui, akan mendapatkan ilmu dari proses tersebut. Apa? Saya kira kesempatan yang diberikan oleh Pak Agung 20 tahun saya bekerjasama dengan beliau ini sebagai patron, tentunya bisa memberikan satu support
bisa memberikan energi kreatif. Karena apa? Sungguh, saya tidak membayangkan kalau seorang seniman dalam prosesnya tidak bisa mewarnai jagat kecilnya, saya kira seniman itu pun akan berakhir juga oleh perilakunya tersendiri. Tentunya ada tanggung jawab moral, yaitu bagaimana tidak cukup kontinu ataupun mengistiqomai apa yang dimiliki, tetapi dia dengan sadar ingin selalu memberikan sesuatu.